Diisukan terkait kurangnya dukungan secara all out terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Murti Yudhoyono langsung menepis tudingan tersebut. Partai Demokrat justru selalu mendampingi pasangan calon Presiden Prabowo saat melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kampanye perdana di Kabupaten Cirebon. AHY menyatakan setiap saat ia berusaha mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam berkampanye. Respon panggilan di berbagai kesempatan di berbagai daerah termasuk Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Tasikmalaya. Sementara Partai Demokrat juga berusaha menghadirkan energi dan perjuangan bersama Capres nomor urut 2 dan menekankan bahwa perjuangan ini hanya bisa berhasil jika dilakukan secara bersama-sama.